Hari ini aku mau buat cupcake tentara Squid Game with all like electric oven. Resep ini gampang banget. Untuk cupcake-nya sendiri aku pakai adonan spons. Seperti biasa kita kasih margarin cair yang sudah suhu ruang, lalu aduk sampai tekstur jatuhnya seperti pita. Nah ini nih, kalau kalian ngeletak di cup, tolong jangan penuh-penuh kayak aku ya geng, biar gak membeludak waktu di oven. Ngomong-ngomong soal oven ya, aku pakai all like electric oven. Selain desainnya vintage unyu-unyu gitu, ini juga kapasitasnya udah 11 liter geng. Sudah tempered glass window. Ini juga udah double heating tube. Pemanasnya udah dari dua arah. Jadi kalian nggak perlu takut panasnya tuh nggak merata. Pokoknya kamu bisa banget baking kue atau cookies favorit kamu dengan all like electric oven yang multifungsi ini. Oh iya, buat kalian yang mau ovennya tuh samaan kayak aku nih, warna baby blue gini, kalian bisa langsung cek all like official store di Shopee. Karena di tanggal 25 Oktober sampai 25 November, kamu bisa dapat harga khusus launching 379.000, dapat powerbank 5.000 mAh untuk setiap pembelian all like electric oven ini. Kamu juga bisa banget ngikuti resep aku pakai all like electric oven. Karena masak gampang, ya all like. Udah banyak banget yang nagihin movie series, jadi kita lanjut aja. Ini aku kedapatan Harry Potter. Aku langsung keinget sama birthday cake-nya Harry Potter. Jadi cus, langsung aja kita buat. Pertama aku mau kocok dulu telur, gula, sama vanila sampai ngembang. Lalu air tepung terigu sama cocoa powder. Masukin baking powder, baking soda, sama juga garam. Di mixer lagi pakai speed rendah aja. Lalu terakhir ini masukin bahan cairnya dari susu, butter, sama DCC yang udah dilelehkan. Masukin ke loyang dan oven 180 derajat sampai matang. Ini pertama aku basahin dulu sama simple syrup. Setelah itu aku mau olesin sama slice strawberry. Lalu ditutupin sama whipping cream yang dicampurin sama perasa strawberry. Terus ditutup lagi sama basic cake-nya. Lalu ini tinggal ditutupin aja semua sama whipping cream. Terus ini tinggal ditambahin aja tulisan kayak yang ada di film. Ini aku pakai yang warna hijau supaya mirip dan udah jadi deh. Gimana guys, menurut kalian udah mirip belum? Next kita buat apa lagi ya? Komen di bawah. Jangan marah-marah dong tante. Tidak ada marah-marah sayangku, ha? Ini watak saya sudah seperti ini ya sayangku ya. Sudah dari zaman bangsa nenek moyang tante Lala itu sudah seperti ini. Jadi kalian tidak usah bilang, tante Lala itu jangan marah-marah. Tidak sayangku, cepat-cepat. Tidak sayangku ya, saya di sini tidak marah-marah sayang ha? Karena memang wataknya tante Lala sudah seperti ini ya. Sudah dari zaman bangsa ini. Sudah jo, setang ini sudah jo. Kita heran. Nah, jadi untuk kalian ya, untuk kalian yang terdapat penyakit-penyakit Google Map seperti kadas, kudis-kudis, muntah ular ya, muntah ular, muntah paku, silakan sayangku ya. Assalamualaikum, ikutan kreasi kue ah. Kali ini aku mau bikin getuk incar. Tapi getuk ini termasuk kue bukan ya? Ya udahlah ya, bikin aja dulu. Aku pakai 730 gram singkong yang udah dikukus. Ini aku mau bikin juruhnya dulu alias air gula. Rebus bahan sampai dia mengental. Ini aku bikin warna ungu dan juga yang gak ada warna. Singkong yang udah dikukus tadi ditumbuk kayak gini. Ini aku tumbuk manual aja, nggak pakai food processor. Aku tinggal tempatin aja di wadah kayak gini, terus aku tumbuk-tumbuk pakai ulekan. Adonan singkongnya aku bagi menjadi dua bagian, yang satu warnanya ungu dan yang satu warna putih. Digilas aja sampai dia tuh tipis, tapi jangan terlalu tipis ya. Ini aku bikin yang gulung dan juga bikin yang dimasukin ke jar. Kalau yang gulung tinggal digulung aja kayak gini. Yang dimasukin ke jar ditipisin terus dicetak pakai permukaan jarnya. Jadi biar bulat gitu loh bentuknya. Ini aku mau bikin flanya dulu. Flanya ini terbuat dari santan, keju, susu dan juga gula. Ini rasanya creamy banget dan dikasih daun pandan biar aromanya tuh makin enak banget pokoknya. Direbus sampai mengental kayak gini. Untuk getuk yang digulung, tadi kan udah digulung, sekarang tinggal dipotong-potong kayak gini, terus dikasih fla dan ditaburi sama parutan kelapa yang udah dikukus. Kalau yang dimasukin ke jar, tinggal disusun aja seperti di video atau sesuai selera aja. Ini aku urutannya getuk, kemudian fla, terus ditaburin sama parutan kelapa. Disusun kayak gitu aja sampai jarnya penuh. Ini di atas yang bulat-bulat kecil-kecil, ini juga getuk yang aku gulung-gulung terus aku potong-potong. Serius, ini rasanya enak banget. Getuknya lembut, flanya lumer, dan aromanya enak banget. Pokoknya mantul, seruntul-seruntul. Semoga bermanfaat. Punya kue sisa, jangan dibuang, gengs. Mending itu jadiin cake boss kayak gini aja, yuk.
Nah, jadi ini tuh gampang banget, gengs, bikinnya. Tinggal siapin aja kue yang kalian punya. Terus tinggal masukin aja krimnya. Krimnya juga boleh bebas kok, apa aja. Lanjut, tinggal di-blend aja semuanya pakai food chopper dari Mitochiba. Food chopper ini tuh juga udah tornado power, dapat 2 mug ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti udah bisa dibentuk nih, gengs. Sekarang tinggal dibentuk aja jadi bulat-bulat kayak gini. Terus tinggal masukin aja ke dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam. Dan sekarang selagi nunggu kuenya di dalam kulkas, kita lelehin coklatnya dulu aja deh. Kalau udah leleh, tinggal balurin aja kuenya ke dalam coklatnya. Terus di sini karena lagi Halloween, jadi aku mau bikin temanya tuh Halloween gitu, gengs. Jadi ini kuenya aku mau bikin kayak mumi gitu loh, gengs. Jadi aku semprotin pakai white chocolate sama aku kasih mata di bagian atasnya. Dan udah deh jadi. Nah, gimana? Simpel banget kan cara bikinnya? Jadi selamat mencoba. Musim hujan, minum es teler, entar dulu dah. Enaknya bikin es teler di dessert box kayak gini. Bahannya 1 butir telur ayam, tambahkan pengembang kue, diaduk, kemudian masukkan gula pasir, tepung terigu, santan instan, minyak goreng, baking powder, kemudian dikasih pasta alpukat, diaduk sampai dengan rata ya. Tuang ke kotak aluminium foil seperti ini, kemudian dikukus selama 15 menit dengan api sedang aja. Setelah matang, kemudian didinginkan ya. Kemudian blender nangka dan whipped cream sampai halus, dan campur santan instan ke coklat putih untuk pembuatan santan ganasnya. Tuh, keren banget kan ide gue. Kemudian kalau udah jadi, tinggal dituang-tuang seperti ini aja krim nangkanya, santan ganasnya, ditaburi sama topping buah nangka potongan. Udah jadi, enak banget es teler dessert box-nya. Lumer, wangi, harum banget. Nggak kalah nih rasanya dengan bittersweet by Nazla. Enak banget, guys. Cobain sendiri aja di rumah.